Hello, it's Mirista. Assalamualaikum. Hai Ristandur, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Nah, di videoku kali ini aku bakalan unboxing. Di sini ada bananas huggers. Nah, mungkin kalian pikir ini bakalan sama aja kayak bananas-bananas bunch yang sebelum-sebelumnya, kayak di videoku ini kalau kalian belum lihat. Nah, di situ ada, tapi kayaknya yang ini tuh beda isinya karena ada gambarnya kayak gini. Tuh. Ada penjepit rambut atau apa ini, masker buat muka. Dan kemarin aku beli di Kid Station dengan harga 109.000. Ini agak mahal daripada banana bunch yang sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum aku unboxing, kalian harus tekan subscribe di bawah videoku, jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita buka aja langsung ya. Kita buka satu persatu. Yang pertama, sesuai yang kalian minta. Kalau kalian pengen tahu aku hunting bananas ini, kalian bisa lihat videonya di sini. Tuh, di situ aku belinya tuh di situ. Sekarang aku mau buka ya. Ini ada tandanya kayak gini. Tada! Yeay! Wah, ini bukan blind bag nih, transparent bag karena kelihatan dari luar. Kita buka aja ya. Oh, tanda kita keluarin dulu aja deh semua. Ini ada pisangnya. Pisangnya lucu banget gambarnya. Baru kali ini pisangnya kayak gini. Biasanya kan kayak warna-warna gradien gitu ya. Tapi ini ada warna gambar-gambar awan kayak gini. Ada kelap-kelipnya kayak gini, lucu banget. Lalu di dalamnya, udah deh, gak ada apa-apa lagi. Kita buka aja ya. Ini blind bagsnya, bukan blind bag sih. Plastiknya kita buka. Yeay, jadi kita dapat ini. Kayak gini nih, buat di rambut gini. Wih, lucu banget. Nanti dikepang, terus dikasih ini deh. Lalu kita buka pisangnya. Kita buka. Seperti biasa, di dalamnya ada blind bagsnya. Nih, 1, 2, 3. Dan ada kartunya. Kita baca ya, bareng-bareng kartunya. Nah, ini lebih kecil ya kertasnya, jadi cuman kayak gini aja. Oh, ada maskernya nih, maskernya nih. Udah gini aja. Oke, jadi isinya gini aja. Yang ada kejutannya di dalam itu cuman maskernya aja. Oke, langsung aja kita buka ya blind bagsnya. Ini yang pertama. Ada apaan nih? Wow, ini ada stikernya. Kita taruh deh. Kita tempel dulu deh di rumahnya. Kita dapat yang ini tuh, sama kalau namanya tuh Eugene. Ini apa nih? Kita buka yang kecil dulu blind bagsnya. Wow, ini tuh beda banget ya sama banana bunch yang sebelum-sebelumnya. Yeay, kita dapat stiker manik. Kita bisa tempel stikernya tuh di sini di pisangnya. Jadi kayak gini. Dan sekarang kita buka masker di dalamnya. Dapat apakah kita? Wow. Kita dapat topeng kuda poni yang tadi. Aduh, ini dipakein ke siapa ya? Gimana kalau kita pakein ke boneka LOL? Sebentar ya, aku ambil dulu. Nah, si Bonbon bakalan pakai masker. Ini maskernya. Tapi kegedean maskernya. Ini harusnya di muka kalian nih. Ini harusnya dipakai di muka. Kalau pengen nempel, kalian kasih air lalu kalian tempel di muka, dia bakalan nempel di muka kalian. Dan kalian bisa selfie-selfie pakai masker ini. Oke, kita lipat lagi ya. Nanti kalian coba aja di rumah ya. Kita lipat lagi. Kita masukin ke bananasnya. Ini lucu banget tuh. Sekarang kita buka yang kedua. Tadi udah kita buka, kita dapat yang ini. Siapakah namanya? Namanya adalah Karakau. Oke, kita buka blind bag semuanya ya.
Ada amplop di sini. Wow, gambarnya Kara sama Carmen. Ini stikernya. Seperti biasa kita tempel di pisangnya. Jadi dia tuh sesuai isinya gitu ya, bungkusnya. Kayak kulit sapi gitu motifnya. Kita bakalan tempel juga. Ini tuh banyak yang gak nempel ya kalau dilepas. Tara. Oke, fotonya ini kita taruh di dalam aja. Dan kita buka maskernya. Seperti biasa, maskernya aku gak bisa pakai ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian pakai aja di rumah sendiri. Nanti kalau udah beli, oke? Nah, ini dia masker buat muka. Tara, masker sapi ini pasti lucu banget nih kalau dia pakai di muka nih. Biar nempel, kalian pakaiin air ya. Ini kita jepitin ke sini. Serius, ini tuh lucu banget tuh. Nah, sapinya nempel gitu. Langsung lanjut kita buka yang ketiga. Ini dia yang ketiga. Dapat apa ya kita ya? Kita buka. Biru lagi. Tada. Wah, ini sih kayaknya kucing ya. Kalau ada jejaknya kayak gini. Kita lihat di dalamnya. Apakah benar-benar kucing? Tuh kan dia kayak kucing gitu. Ada kumisnya. Eh, nggak ada ding. Kucingnya cewek kali. Ih, lucu banget. Nanti kita lihat namanya siapa ya. Kita buka dulu blind bagsnya. Di dalam. Satu. Dua. Eh, ini tadi dua deh. Dua, tiga. Sama kartunya. Nih. Ini ada gemstone lagi pasti. Tuh. Ada stikernya. Kita tempel dulu ya stikernya ya. Tara, jadi kayak gini, udah aku tempel. Kita lihat pasti di sini. Ini dia foto selfie-nya si Penny dan Cora. Ini yang Penny, yang kucing atau yang temannya nih. Kita lihat nanti ya. Tapi stikernya kok nggak ada ya? Ya, kita nggak dapat stiker guys, yang ini. Yang Penny. Ini dia masker buat di muka. Ih, lucu banget tuh. Nanti coba sendiri ya di rumah. Ini kita taruh di dalam. Ya, kita nggak dapat stiker guys. Dan si dia ini namanya Cora Cat. Oh, namanya Cora bukan Penny. Tapi kita nggak dapat stikernya, jadi nggak bisa ditempel deh di sini. Lupa paling orangnya ya. Kita tutup dulu. Seperti biasa kita gantung di atasnya. Kayak gini, yeay, lucu banget. Tuh. Nah, aku bakal ngelepas bonekanya dan aku bakal gabung pisangnya jadi satu bunch gitu. Tara, jadi udah aku gabung kayak gini, jadi satu bunch gitu. Dan masing-masing kita taruh di sini. Tara, ini dia bananas bunch hugger yang udah kita dapat. Kita dapat yang kucing, terus ini ada unicorn, dan ini ada sapi. Kalian suka yang mana nih? Aku sih suka semuanya ya, kalau bananas bunch itu selalu bagus banget bonekanya. Dan ini bisa dipakai buat kunciran, kalau kalian habis kunciran gitu ya. Terus rambutnya, kuncirannya dikasih ini. Lucu banget, kalian juga bisa pakai masker buat mainan gitu. Oke, buat Tristander, makasih ya yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Buat kalian yang barusan nonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasi di sebelah subscribe kalau kalian pengen lihat video-videoku yang lain. Oke, makasih udah nonton videoku. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Bye-bye. Wah 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 wah, ah ah, cibu dela.